Assalamualaikum. Sekarang saya nak tunjuk cara setting decoder My TV. Okey, sekarang ni pastikan decoder ni dalam keadaan baik. Belakang decoder ni ada satu lubang untuk antena, HDMI, USB, AV cable dan power cable. Okey, cara pasangnya sangat mudah. Pastikan sudah pasang kabel outdoor. Cucuk di bahagian belakang antena. Kabel power, cucuk di bahagian power. Kabel AV yang sudah dia cucuk ke belakang TV, ada 3 color RCA. Cucuk di belakang. Jika nak gambar yang lebih cantik, boleh guna kabel HDMI. Okey. Setelah on, kabel My TV akan keluar seperti ini. Pastikan signal 100%. Jikalau kurang, tukar posisi outdoor antena. Pastikan dia tinggi. Pastikan antena dalam keadaan off. Language English ataupun Malaysia. Sekarang tekan butang auto search ini. Tekan butang auto search. Biarkan dia searching channel. Biasanya mengambil masa dalam 2 ke 5 minit. Sehingga 100%, segala channel yang dapat dia akan tulis di sini. Decoder My TV. Di dalam kotak ada instruction, kertas tutorial cara setting, cara pasang, semua dah ada dalam ni. Kita tunggu sampai dia dapat channel. Antena outdoor kena letak di bahagian luar, jangan letak di dalam rumah, nanti tak dapat channel. Okey, sekarang ni sudah keluar. Sekarang ni dia dapat detect 9 channel. Tunggu dia habis sampai 100%. Radio pun ada. Dapat 6 channel radio. Channel dia berubah dari masa ke semasa. Akan ada penambahan channel-channel lagi kemudian. Tunggu sehingga 100%. Penggunaan antena indoor hanya tempat-tempat yang tinggi. Okey. Sekarang sudah dapat. Set finish. Jumpa 14 channel. Tekan okey. Terus keluar channel. Channel dah dapat. Senang sangat. Channel selepas searching dapat semua channel, bila kita tekan OK, channel dah di save di dalam decoder My TV. Jika nak off dan on balik, akan channel yang sama akan keluar. Jika tak dapat channel, boleh tekan menu kat remote, tekan semula auto search, dia akan search balik channel-channel yang hilang. Langkah yang sama. Okey. Sekian, terima kasih.